utusan dari TKN untuk meminta Pak Yusril menjadi pengacara, saya pikir berdasarkan pertimbangan yang cukup komprehensif, terutama dari kapasitas Pak Yusril sendiri, karena beliau juga jam terbangnya tinggi, dan kemudian sering memenangkan kasus, dan berikutnya mungkin adalah karena beliau pernah berada di istana, sebagai menteri maupun sebagai sekretaris negara ya, di istana. Jadi itu poin-poin yang membuat Pak Yusril lebih daripada pilihan-pilihan lain di pengacara-pengacara yang lain.